Kalau pengen toilet kamu gak gampang berkerak, cek tangkinya yuk. Punyaku udah penuh lumpur sama lumut nih, udah lama gak dibersihin. Tangkinya dikosongin dulu ya, kita masukin 250 gram citric acid dan air hangat. Kalau ada bagian tangki yang lumutan, tapi posisinya lebih tinggi daripada air, pipa overflow-nya kita tutup pakai plastik dan ikat sama karet. Kita diemin aja 1 jam. Pasti khawatir kan, citric acid aman gak nih? Malah kuantitinya banyak, asam lagi. Tenang, kita tambahin aja baking soda sampai dia gak berbusa lagi. Garam sodium citrat yang dihasilkan, dia biodegradable. Tebel kok, aman. pH-nya juga cenderung netral. Kalau udah gini, kita tinggal gosok-gosok ringan aja. Udah gitu kita kosongin tangkinya, dan udah gitu kita semprot-semprot aja pakai air buat nyopotin sisa-sisa lumut. Tinggal kita bilas berulang kali deh, udah bersih kan? Lumut dan lumpur udah pada rontok semua nih. Kalau tangkinya bersih gini, toilet kamu nggak gampang berkerak. Yuk, bebersih!